Hari yang berusia 5 tahun, sama umur dengan anak saya. Saya beli ni kecil je, tengok ni. Subur kan. Saya siram air basuhan beras saja ni. Lain-lain air saya tak siram. Ni dia daun karinya, saya cuci. Saya rendam dulu sekejap ya. Lepas tu kita toskan dia. Berjumpa lagi kita dalam video seterusnya, iaitu kita nak buat nasi goreng daun kari. Pelik kan? Jom kita tengok bahan-bahannya dulu. Ni kita ada 1 sudu teh jintan manis, sedikit halba, sedikit lada hitam, bijan putih dalam 1 sudu teh, lada kering 3. Saya letak 3 lah, 3 tangkai ya. Minyak masak, daun kari segenggam, urat dal 1 sudu kecil, ini dal 1 sudu makan ya. Jom kita tengok cara-cara menumis dia ya. Panaskan kuali, masukkan minyak masak. Agak-agak panas dah. Bolehlah kita masukkan kita punya urat dal, kacang urat dal. Lepas itu kacang dal. Kontrol api ya, takut dia takut hangus. Api kecil. Jadi kita masuk bahan-bahan yang ni. Lada kering. Daun kari. Daun kari ni kalau jumpa dekat lauk kari pun kita letak tepi pinggan ya. Tak ada lagi kita nak makan sedikit-sedikit ni. Tapi perlahan ya. Kuali macam ni dia cepat hangus. So kita pelankan hati. Harum. Boleh hangus. Baik. Okey. Dah. Kita nak sejukkan dulu ya. Lepas dah sejukkan, kita blend. Kita pindahkan ke pinggan yang sesuai dan kita sejukkan ya. Tadi dah sejuk. Sekarang kita nak blender halus ya. Okey, dah siap ni tadi yang kita blend ya. Bahan yang kita tumis tadi. Kan kita tengok bahan untuk kita goreng nasi dia. Yang ini hing powder ni kalau ada okeylah, kalau tak ada pun tak apa. Kacang tanah goreng, kacang urat dal, kacang dal 1 sudu makan, ni biji sawi sedikit, minyak bijan. Kalau dia ada minyak bijan pun pakai minyak masak okey je. Yang ini garam dan nasi untuk ni eh goreng. So kita tengok cara dia. Panaskan minyak. Api jangan terlalu kuat dia. Masukkan minyak dalam 1 sudu makan. Masukkan biji sawi.
Kacang urat dal. Kacang dal. Kuning-kuningan boleh masuk nasi tadi ya. Dalam 2 cawan 3 cawan cukup. Masukkan kacang tanah tadi. Sudah agak gelap sikit. Saya suka macam tu. Boleh goreng ikut suka anda. Garam. Garam cukup rasa ya. Masukkan serbuk yang kita blend tadi tu. Gaul rata ya. Kalau nak pedas, cili itu boleh tambah. Kalau tak nak pedas, ini pun 3 saya letak ni pun rasa pedas juga. Gaul rata, boleh tutup api, boleh angkat ya. Kacang nak lebih, letak lebih pun boleh. Okey, dah siap ya. Kita angkat ya. Nasi goreng daun kari kita dah siap. Kita boleh makan dengan lemon pickle, pudina towel. Oh, yang dia suka kan tu. Yang tu dengan papadum boleh. Yang ni saya letak keropok. Satu hiasan kacang gajus dengan apa tu jeruk bawang merah, yogurt bawang merah pun boleh. Sedap ya. So sila cuba kat rumah. Jom makan.